Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar, Siva Karpet. Alhamdulillah kali ini saya berada di kota Gresik, Jawa Timur. Dan kali ini tim kami, tim Siva Karpet, lagi ada proyek pemasangan karpet masjid impor Turki motif rondo di kota Gresik, tepatnya di Kecamatan Bunga. Nah, teman-teman yang kalian lihat kali ini adalah pengerjaan tim kami. Sekarang lagi rehat karena sudah jam 1, lagi cari makan ya, lagi makan. Dan kali ini yang teman-teman lihat ini kita sudah mengerjakan 4 saf yang kita sudah kerjakan. Untuk teman-teman ketahui, jadi untuk lebar masjid saat ini adalah 15 meter. Dan sekarang ini ada pengerjaan kurang lebih 60 meter. Dan teman-teman, ayo kita lihat review hasil dari pemasangan tim Siva Karpet selama hampir setengah hari atau 6 jam terakhir ini seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, kita mulai dari bentuk konstruksi masjidnya dulu, teman-teman. Jadi untuk masjid kali ini warna dominan adalah warna hijau dengan kombinasi warna putih tentunya, teman-teman. Dan ini yang membuat teman-teman takmir itu memilih karpet yang serupa dengan interior warna masjid, yaitu kombinasi warna hijau, tentu saja juga dengan warna putih. Nah, kemudian kita membahas juga mengenai tentang bentuk daripada ruangan masjidnya. Jadi yang teman-teman lihat di dalam ruangan masjid ini ada banyak sekali tiang yang menyangga daripada masjid dua lantai ini. Nah, salah satunya kita sekarang karpetnya juga terbentang, ini melewati dari tengah-tengah daripada tiang. Untuk tiangnya berbentuk kotak ya teman-teman ya, dengan diameter sekitar 40 cm. Nah, teman-teman bisa lihat lebih dekat, ini hasil pemasangan tim Siva Karpet dari sudut lebih dekat ya teman-teman ya. Ini model karpetnya kita yang belum diobras ya teman-teman. Jadi seperti ini, insya Allah presisi. Dan ini kita buatkan jalan seperti ini teman-teman. Nah, ini kita buatkan jalan seperti ini. Ini nanti insya Allah akan diobras, memutari tiang. Tapi tetap nanti kita buka, biar nanti pada saat teman-teman takmir mau membersihkan karpet tetap bisa disetel, dipasang, dan digulung kembali. Nah, kita lanjut ke bagian depan teman-teman. Ini kebetulan tim kami juga lagi mengerjakan salah satu pelipit ya. Ini sebenarnya dari pada masjid ini depannya ini sudah ada ini ya teman-teman. Jadi ada tonjolan tiang seperti ini. Untuk konstruksi depan ini ada tonjolan tiang. Untuk sub depan ini biar tidak motong karpetnya, kita gunakan dengan cara menambahi pelipit seperti ini. Nah, ini seperti ini, kita pelambahi pelipitnya. Hasilnya bagus teman-teman ya. Jadi seperti ini yang sudah kita kerjakan. Ini saat ini tim kami juga membuat pelipit lagi sebelah kanan ya. Ini ada bentuk tiang di tengah sini. Jadi ini yang memisahkan antara karpet sebelah sini sama karpet yang sebelah kanan. Lanjut kita pindah ke bagian sentralnya, yaitu bagian imamnya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman lihat, ini untuk bagian pengimaman. Ini insya Allah kita akan gunakan teknik custom teman-teman ya. Untuk gambaran saja, ini imamnya ini ukurannya ke samping 1 meter 70 dan ke atasnya ini sekitar 2 meter teman-teman. Ini kita gunakan bahannya, ini adalah bahan lebihan ya. Lebihan daripada pasang pelipit ini kanan kiri, ini ada lebihan saat seperti ini, makanya kita gunakan untuk imam teman-teman. Nah, nanti untuk yang tengah ini kita juga akan carikan daripada bahan yang sudah ada. Ini juga lebihan dari pelipit kanan dan pelipit kiri. Insya Allah nanti untuk bagian imam ini, untuk sini ini kita pasti kasih gambar juga ya. Jadi yang saf warna hitam ini nanti kita pasang di sebelah sini, biar nanti pas jadi ini konstruksi gambarnya bisa seperti permadani teman-teman, bentuk kotak seperti itu ya. Nah teman-teman, ini kita ada lebihan daripada karpet ya. Ini nanti kita akan meminta untuk tim Siva Karpet untuk masang di sini. Nanti insya Allah nanti kita pasang untuk bagian mimbar ini juga kita akan pasang, biar nanti bisa serasi dengan karpet yang di belakangnya teman-teman, biar lebih manis, lebih cantik. Lanjut kita lihat di sebelah kanan, ini juga sudah dipasang pelipit ya.
sudah pasang playpad, dan untuk yang sebelah kiri masih belum. Mas, sebelah sini masih belum. Nanti kita akan pasang juga playpadnya biar menyatu dengan sub karpetnya. Kemudian kita agak ke belakang, teman-teman ya. Jadi ini sekarang teknisi kita ini sekarang lagi menyiapkan peralatan untuk mengobras, karena memang untuk pemasangan karpet ini sebanyak 4 sub ini insya Allah sudah selesai, teman-teman ya. Tinggal pindah karpet ini ke bagian pengobrasan. Setelah bagian pengobrasan, nanti kita akan pasang kembali ke posisi yang seperti ini. Pokoknya kita lihat ya video panjangnya, nanti saya akan cantumkan di video ini seperti apa dan bagaimana proses pembuatan pengimamannya. Oke, sebelum kalian lanjutkan video kali ini, silakan tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi dan video-video menarik tentang karpet. Karpet yang sedang kami pasang saat ini itu adalah karpet merek Royal Rondo, dan karpet ini diproduksi oleh PT Gizem Karpet yang diimpor langsung dari Turki. Spesifikasi karpet Royal Rondo itu adalah ketebalan 19 mm, mempunyai bahan bulu yang sudah sangat lembut dan halus, tentunya tidak gatal di kulit, dan yang paling menarik itu adalah mempunyai motif seperti motif yang ada di Masjid Nabawi, yaitu motif karpet Raudhah. Karpet ini mempunyai dua warna, yakni warna hijau yang seperti saat ini kami pasang dan warna merah terang. Dan untuk setiap pembelian karpet masjid di toko Shifa Karpet selalu mendapatkan layanan jasa dari kami, yakni pengerjaan dan pengemalan seperti di video ini itu gratis sampai di lokasi. Jadi kami ingin memastikan hasil pemasangan karpet masjid Anda itu presisi dan pas sesuai dengan ukuran dan bentuk ruangan masjid Anda. Dan yang tak kalah penting, kami juga akan melakukan survei lokasi sebelum pembelian ya. Jadi nanti tim kami akan datang ke masjid Anda sekalian membawakan sampel karpet, dari harga karpet yang harga 100 ribuan sampai yang harga karpet di atas 1 juta, kami akan datang ke tempat Anda. Jadi Anda bisa menentukan karpet mana yang ingin Anda beli.